Peringatan Hari Pendidikan Nasional juga dimanfaatkan oleh guru honor Sekolah Negeri Provinsi Riau untuk menyuarakan kesejahteraan mereka. Menurut Ketua Forum Guru Honor Sekolah Negeri Provinsi Riau, Edi Wibowo, kesejahteraan guru honor masih banyak yang belum terpenuhi. Dari laporan yang masuk, masih ribuan guru honor sekolah negeri di Riau yang masih bergaji Rp500.000 per bulan. Karena kita melihat situasi pendidikan kita saat ini, terutama terhadap kami ya guru honor, terutama tentang masalah gaji. Dibilang gaji kami ini mungkin belum layak, mungkin masih layak gaji guru ketimbang gaji guru. Oke, kalau sekarang berapa? Untuk sekarang ini honor kami yang tertinggi hanya 2.200.000 ya. Yang terendah dapat kabar kita baru kali ini ada yang 500, 800. Edi Wibowo menambahkan, Pemprov Riau bisa mencontoh Provinsi Bangka Belitung yang sudah menetapkan gaji guru honor sama dengan upah minimum kota. Hermansyah melaporkan.